Yo, what's up guys? Welcome back to NRYSI channel, mainan memberikan hope di hati kita. Ya, jadi pastinya bukan gua aja yang hobi koleksi mainan, action figure. Gua nyimpan banyak mainan, gua taruh display di lemari, di kamar gua, dan segala macam ya. Tapi ternyata nyokap gua juga suka, juga demen sama yang namanya mainan ya guys. Jadi kalau gua memang punya kecenderungan koleksi mainan ke arah superhero ya, baik itu Marvel atau DC semacam itu, Transformers dan segala macam. Tapi kalau nyokap gua tuh kecenderungannya di kartun-kartun yang imut-imut kayak di Disney punya gitu ya. Dan salah satu yang paling nyokap gua demen adalah Mickey Mouse ya. Selain Mickey Mouse itu sama Hello Kitty. Jadi dua karakter itu yang paling didemenin sama nyokap gua ya. Jadi spesial banget di video kali ini ya, kita nggak akan review Marvel atau DC Transformer dulu ya, karena spesial banget gua pengen ajak teman-teman buat review mainannya nyokap gua guys ya. Jadi ini dia guys, kita akan sama-sama review Hot Toys Ghost Baby Mickey Mouse. Nah guys, kalau biasanya Ghost Baby itu selalu karakter superhero Marvel, DC, Star Wars ya. Cuman kali ini Hot Toys kerjasama dengan Disney untuk merayakan usia Mickey Mouse yang ke-90 tahun ya. Jadi ini adalah 90 years anniversary edition-nya dari Mickey. Dan ini yang gue seneng banget ada karakter ini ya. Nah, ini lucu banget untuk packaging-nya. Bagus banget. Dan di sini kita punya director Mickey dan Mickey Golden Version ya guys. Nah, untuk packaging-nya ini bagus banget ya. Seperti yang gue bilang tadi. Nah, ini putih ya. Jadi langsung aja kita unboxing ini duluan ya guys. Setelah itu kita akan buka yang Golden Version ya. Nah, ini dia di protect sama plastik ini ya. Kita buka aja langsung. Nah, kayak gini guys. Nah, kita keluarkan figurnya dan ya, ini dia. Ah, director Mickey. Ya, ini imut banget. Jadi ini ibaratnya dia kayak jadi sutradara gitu kali ya. Gue juga kurang paham sebetulnya. Cuman sih so far ini di luar estimasi gua guys ya, karena ini materialnya cukup berat ya. Nah, dengan ukuran sekecil ini, mini kayak gini, tapi dia materialnya cukup padat, berat kayak gini, menurut gua keren banget sih ya. Gua apresiasi banget. Dan kalau bicara soal materialnya, ini bagus banget sih. Durability-nya oke ya. Dan ini catnya dibuat Dove guys ya. Nah, ini kalau teman-teman dengerin kuku gua, nah ya kan, ini bahannya Dove. Dan ini jelas guys, ini imut banget ya. Ini wajahnya Mickey lucu banget kalau di versi Ghost Baby kayak gini ya. Matanya besar kayak gitu. Ya, ini untuk hidungnya oke. Nah, ini mulutnya ya. Nah, ini untuk kupingnya guys ya. Bagus banget kupingnya. Gue suka. Dan dia pakai topi guys. Nah, sutradara biasanya kan pakai topi ya. Nah, topinya standar kayak gitu. Not too bad. Ya, nah ini bagian belakang polos hitam. Nah, ini bagian badannya. Nah, ini tangan yang satunya ditaruh di samping kayak gini guys ya. Nah, ini bagus banget sih tangannya. Ya, dan di sini dia bawa ini ya guys, kamera roll action. Nah, ada tulisannya kayak gitu dan ini lucu banget ya. Cuman ini nggak bisa dibuka. Kan biasanya dia kesini terus cek gitu kan. Cuman ini enggak. Ya. Tapi nggak masalah ya. Nah, ini untuk celananya. Nah, celananya Mickey kan memang selalu kayak gini. Dan ini memang ikonik banget sih menurut gua. Kemudian sepatunya kuning, bagus banget sih ya. Nah, ini guys, ini untuk ekornya. Ini sebetulnya kuat sih ya, dia melengkung sampai situ. Cuman hati-hati aja ya, karena ini ada resiko kalau lu terlalu kuat dia terhimpit atau segala macam, bisa ada resiko patah ya. Dan kalau patah sekalipun bisa lu lem, lu kasih lem, tapi tetap ada bekasnya dan itu pasti bikin jelek banget ya. Dan ini standnya guys. Nah, ini standnya. Nah, ini modelnya kayak gini. Standar sih, tapi oke aja. Nah, di sini ada tulisannya Mickey. Ya, ini keren banget sih ya. Nah, di sini ada kayak colokan gitu ya, colokan. Nah, ini di kakinya yang kiri ya ada lubang. Jadi cara pasangnya ya langsung dicolok kayak gini guys ya. Nah, kita pasin dulu. Nah, jadi dia dicolok cuman kaki satu. Jadi lu bisa putar-putar dia. And the next we have Golden Version of Mickey Mouse ya. Ini gila sih, keren banget. Nah, ini packagingnya kelihatan lebih eksklusif gitu guys ya, lucu banget ya. Wow, ini so far kayaknya bagus banget figurnya ya. Kita langsung aja unboxing. Siap, rekor. Oh, ini dia. Oh man. Wow, ini kayaknya keren banget sih ya. Wih, keren ya.
Ini warnanya gold semua ya guys, namanya aja juga gold version ya. Ini full gold dari atas sampai bawah, bahkan standnya pun juga gold ya. Dan ini warna goldnya bagus banget. Dan kalau untuk catnya, ini glossy ya. Kalau tadi kan doff ya, ini glossy. Dan ini warna goldnya sih menurut gua oke-oke aja sih ya. Maksudnya bukan gold yang kelihatan kayak plastik imitasi nggak jelas kayak gitu, no ya. Ini oke. Dan materialnya bagus ya. Dan ini figur cukup padat juga guys ya, jadi gua suka banget. Jadi untuk figur sekecil ini dengan berat segini menurut gua oke-oke aja ya. Nah ini cuma satu hal ya guys, gua kurang suka di desain matanya. Karena ini kesannya kayak nggak ada matanya. Ya memang dibuat full gold ya, cuman dia nggak ada kayak scope bola mata atau segala macem. Jadi ini cuma ada scope yang di sininya doang. Jadi kelihatan kayak apa ya, matanya nggak terlalu jelas gitu. Jadi ya gua kurang serak di situnya sih. Tapi kalau di bagian hidung, mulut, kupingnya ini bagus semua ya. Dan gua sama sekali tidak menemui adanya marbling cat di manapun ya. Jadi ini Hot Toys kasih cat yang bagus banget dan ngerjainnya rapi banget ya. Dan gua suka banget. Dan ini untuk posenya lucu ya, tangan yang kanan di samping kayak yang tadi, cuman yang ini dia nggak bawa kamera roll action itu, tapi dibuang ke bawah kayak gini tangannya. Ini oke ya. Nah ini bagian celananya guys ya, untuk bagian celananya dikasih scope ya, ini yang pentolan kuningnya itu, putihnya biasanya ya, ini di scope sama dia gitu ya. Ini bagian sepatunya. Dan untuk ekornya ya, ini melengkung ke sini. Dan ini sama ya, gue warning teman-teman hati-hati sama part satu ini, jadi make sure you won't break anything guys ya. Dan untuk standnya standar ya, kayak gini doang, warnanya juga sama gold ya. Kayak ini, dan ada tulisan Mickey juga ya tadi. Nah ini, nah ini ada kayak plat name nya gitu. Dan sini ada kayak konektornya gitu. Dan di kakinya yang kiri ada lubang, nah, jadi langsung aja kita colok kayak gini. Nah ini luasnya imut banget guys. Well guys, gue senang banget karena Hot Toys kerja sama dengan Disney ya, merayakan usia 90 tahun dari Mickey Mouse dan mengeluarkan versi Ghost Baby dari Mickey Mouse ya. Dan gue senang banget, figurnya ini lucu banget, imut banget, dan keren banget ya. Dan anyway, untuk director Mickey, gue nggak terlalu banyak komplain sama figur satu ini ya. Mulai dari stand base-nya sampai figurnya, detail dan segala macam, menurut gue imut banget dan recommended ya. Dan untuk golden version Mickey Mouse-nya menurut gue ini kayaknya keren banget, eksklusif banget, mewah gold ya. Cuman gue agak menyayangkan di bagian matanya guys ya. Jadi menurut gue lebih baik dikasih scope, jadi lebih kelihatan Mickey Mouse-nya gitu ya. Jadi nggak kelihatan terlalu polos gitu ya. Tapi untuk for the most part menurut gue keren banget, tetap materialnya, warna goldnya, pose dan segala macam menurut gue tetap oke-oke aja. Okay, well thank you so much guys for watching this video ya. I hope teman-teman memperoleh informasi bermanfaat serta hiburan dari video gue kali ini ya. Don't forget to subscribe this channel ya. Monggo untuk di like dan di share ke teman-teman kalian ya. Gue ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Renardi, saya pamit undur diri. Tuhan memberkati dan salam mainan memberikan home di kita.